Expo mempersembahkan Rancana Ruang Bicara Terbaik Asia bersama pengacara nomor 1 Malaysia, Azdel Hadrawami, dalam Macam-Macam Azdel. Pastinya sekarang ini kita akan terus meriah dalam rancangan Macam-Macam. Saya suka sangat Macam-Macam tangan ada. Saya nak berkenalan lah. Siapa yang custom sebenarnya ni? Mana orang custom nak tengok? Angkat tangan orang custom. Kenapa custom semua perempuan je? Okeylah, akak main sini sekejap. Awak custom kan? Ya. Okey. Nama apa? Usha. Usha. Oh, padahlah pandang-pandang saya je. Suami custom ke atau awak sendiri yang custom? Kedua-dua custom. Suami isteri custom? Ya. Ya, Allah anak. Bakal kot. Bakal custom. Okey, sekarang ni bagi tahu saya, apa agaknya yang hebatnya jadi custom ni? Keseronokan bekerja sebagai pegawai custom. Ya ke, padahal orang muka kau orang custom ni semua muka muda, ceria je kan. Seronok rupanya. Aduh. Okey, apa pula cabaran jadi custom? Ada tak orang yang apa dia nak panggil apa pelanggan? Tak, bukan pelanggan kan? Tak kalah kastam panggil pelanggan. Pelanggan ya? Ada tak pelanggan yang banyak songe? Oi, makcik tu. Banyaknya. Banyak. Ambil sini akak. Bangunlah akak. Kok ya, kok ya. Terima kasih Usha ambil sini. Allah, banyaknya tak tahan ni kan. Okey. Apa cabaran kastam yang teruk sekali? Bila berhadapan dengan pelanggan. Apa pelanggan yang macam mana? Pelanggan yang suka marah-marah dan yang lambat. Bila beri perkhidmatan yang lambat. Sebabkan ramai pelanggan. Memanglah kan. Dia pula yang marah. Patut kita yang marah dia kan? Amboi. Sampai nak boleh marah tapi tak boleh marah. Kenapa pula? Sebab etika pelanggan menjaga perhatian. Awak senyum juga ya. Okey. Sekarang ni saya nak tengok awak layan saya dengan senyum. Saya ni seorang pelanggan yang garang. Sana sikit. Okey. Sombong ni sombong ya. Yeah. Tahanlah, tahan dulu. Saya Greenland ke? Ini bukan raya lah, maaf lah. Pegang ni. Sorry ya. Okey, baik semula. Okey. Action. Cik, minta maaf cik. Cik. Kenapa nak maaf-maaf ni? Hari raya ke? Selamat petang, cik. Sekarang kau berapa pagi lagi dah petang? Petang sekarang ni. Okey, ya. Kenapa? Cik ada bawa barang tak? Soalan peribadi, barang saya pun dia nak tanya. Apa ni? Maaf. Jangan buang masa saya lah. Cepatlah. Takut ya? Okeylah, temukan untuk custom. Hari ini memang custom. Okey, sekarang ini kita ada keluarga yang nak masuk ke dalam, ke atas pentas ini. Okey, sekarang kita ada keluarga Ahmad Tajuddin. Pakaian beragam. Encik Ahmad Tajuddin ni, bapanya. Encik Ahmad Tajuddin, ni nak tanyalah ni, pakaian ni ciptaan siapa ni Encik Ahmad Tajuddin? Ini awak lelaki ke perempuan? Perempuan. Ini anak lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan juga. Ha, ni lelaki ni.
Cik Tajuddin, ni macam mana cik? Oh, Cik Tajuddin je dia. Cik Tajuddin pun, saya lah Tajuddin cakap. Diam aja. Okey, siapa punya idea sebenarnya ni? Saya lah. Awak punya idea? Ha. Wah, kenapa tak diconteng muka supaya nampak macam harimau? Kenapa pakai topeng? Topeng ni pun awak buat sendiri ke? Ya, buat sendiri. Oh, kreatif lah! Ha, berapa lama praktis? Tak lama. Ha. Kejap ke? Yelah, berapa lama? Tak payah praktis kejap. Oh, tak praktis? Alah, sakat merangkak dah nak praktis kan? Dah kecil kan, dah praktis kan? Ah, daripada kecil lagi dah praktis. Haa, boleh Angka nak tengok tak wajah masing-masing yang sebenar? Boleh tak? Haa, kenapa? Topeng lagi cantik ke? Bukanlah nak tengok. Alah, comel. Nanti kawan-kawan tak tahu masuk macam-macam asli. Tunjuk sikit. Alah, comel rupanya. Ajar? Alah. Bukanlah nak tengok. Ya Allah, yang ini lagi garang wajahnya. Abang jangan, Abang. Kalau Abang gigit kan, Abang? Okey, Abang. Tunjuklah muka Abang. Kita nak tengok. Cak. Oh, di sebalik topeng rupanya kucing. Okeylah, jom kita tengok persembahan sekali lagi daripada keluarga Ahmad Tajuddin Music. Pakaian mereka ni adalah pakaian yang terbaik di hujung musim ini. Okey? Jangan lupa, selepas ini kita ada segmen bersama dengan artis yang akan saya bawa masuk untuk memeriahkan lagi rancangan Macam-Macam.